Mas Suster sudah 25 tahun di sini. Mas Suster, kepala kecil Pak. Bapak Jokowi sehat-sehat, Bapak. Sehat semuanya, terima kasih. Presiden Joko Widodo, Jokowi, tiba di Bandara Internasional Jomo Kenyatta, Nairobi, Kenya pada Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 15.15 waktu setempat. Sebelumnya, Presiden menempuh perjalanan selama 8 jam menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA, 1 dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi disambut oleh sejumlah pejabat. Di antaranya Duta Besar RI untuk Republik Kenya, Muhammad Heri Saripudin beserta istri dan Atase Pertahanan RI di Pretoria Kolmar Burhanuddin. Selanjutnya, Presiden melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam. Ternyata kedatangan Presiden Jokowi sudah ditunggu oleh sejumlah WNI yang tinggal di Kenya. Mereka sangat antusias menyambut Presiden dengan bersalaman dan meminta foto. Presiden Jokowi pun melayani permintaan mereka sebelum memasuki hotel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!